Kita bertiga tuh nyoba bikin film yang mungkin bisa jadi kenangan buat kita semua. Kalian ini makanya tidak bercanda terus. Film ini kita bagi tiga. Bagian pertama itu tentang kegiatan harian kita, mulai dari sopan sampai yang anjur, yang senang sampai yang paling bete. Lu kok jago banget fisika sih? Ah, enggak juga. Nyontek gimana lu? Wah, seumur hidup saya nggak pernah nyontek. Lagian, tahu nggak sih kamu? Kalau nyontek itu nggak efektif. Sebab sebenarnya pas kamu bikin contekan, kamu harus ngapalin juga. Atau kalau kamu ngebet, kamu harus baca juga kan. Dan aku nyanyi, sekali kamu nyontek, kamu bakal kecanduan. Soalnya kasihkan ngedapet sesuatu tanpa kerja keras. Menurut gue, kita tuh kadang-kadang suka merusak badan sendiri. Padahal sayang banget, badan umur segini tuh lagi bagus-bagusnya. Dan kita olahraga juga gak mesti harus terlibat kayak fitness kok. Ya kita bisa jogging lah, push up lah, atau bisa sit up lah. Sweet, sweet lala, sweet, sweet lala, sweet, sweet lala. Gue tadi ulang kimia, Jack. Tapi gue gak main kimia. Gue main yang alami aja nih. Kayak gini. Ina sulata tanha, anu pasa iwa mungka. Setau aneh sih, cuma itu yang bisa nyelamatin kita dari neraka. Ngomongin sekolah, nggak ngomongin cinta, sama dia bohong. Ini dia wajah cinta itu. Pahit.
tapi itu semua bakalan indah kalau endingnya kayak gini. Bagian terakhir ini isinya dengan cita-cita dan mimpi kita semua. Dan semua hal yang bakal bikin kita kangen sama sekolah ini. Pokoknya, meski jadi model, lo tetap harus kelar kuliah. Percuma dong jadi model tapi blow on, gak banget gitu loh. Gue juga, gue pengen jadi presenter di TV kayak Ira Kusno. Cantik, pinter, berani. Gue harus kuliah komunikasi di Bandung. Kalau gue gue belum tahu mau kemana, tapi yang jelas gue bakal kaget banget sama kalian. Kita bakal barengan terus kan ya. Gue jangan ke Bandung dong, Pak. Ntar gue gimana? Alasannya bokap nyokap mau cerai terus patah, tapi yang pasti gara-gara lu gue harus jadi dokter nanti biar bisa yang lain pasti kayak gue. Pokoknya gara-gara IG kita tahu kalau masih ada 2 tahun lagi yang nggak boleh basi. Terus satu lagi nggak asik kayaknya kalau ada kejadian-kejadian ya, nggak asik banget, nggak nyaman kayaknya. Pusat lagi, bakal kangen banget ya. Pak Dodi,